cara sederhana menanam daun bawang di polybag dari awal sampai siap panen. Dan seperti apa tutorialnya? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Tapi alangkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan subscribe dulu channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Pertama-tama teman-teman semua harus menyiapkan untuk pupuk dasarnya. Dan untuk pupuk dasarnya di sini saya menggunakan kohei ayam yang sudah dicampur dengan gabah seperti ini ya. Dan tak lupa juga di sini harus menyiapkan tanah juga ya untuk dicampur atau diaduk dengan kohei ayam tersebut. Setelah tercampur dengan merata, lalu kita siapkan polybag ya. Dan untuk polybagnya ini ukuran sekitar 20 cm ya. Ini cukup untuk tanaman daun bawang. Langkah selanjutnya kita siapkan bibit daun bawang tersebut ya. Dan sebelum ditanam ini harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita potong di bagian daun dan tak lupa juga di bagian akarnya. Kita harus dibersihkan dulu ini agar tumbuh dengan subur dan cepat ya tentunya dari daun bawang tersebut. Proses penanamannya sudah selesai, ini langsung kita siram ya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa ini harus disiram rutin sekitar 2 hari sekali ya. Daun bawang ini sudah berusia sekitar kurang lebih 10 hari ya. Dan ini sudah cukup untuk melakukan pemupukan susulan. Dan sebelum melakukan pemupukan susulan, teman-teman semua harus membersihkan daun bawang yang mengering ya, atau mengupas, menguliti, agar daun bawang ini tumbuh dengan cepat. Dan setelah selesai pengupasan atau pengulitan dari daun bawang yang kering ini, teman-teman semua bisa langsung melakukan pemupukan susulan ya. Untuk pupukannya sendiri, saya di sini menggunakan sistem tugal atau tabur ya seperti ini. Dan untuk pupuknya, saya menggunakan KNO merah seperti ini ya. Atau teman-teman semua juga bisa menggunakan NPK ataupun sejenis yang lainnya ya. Dan cara ini tentunya juga bisa teman-teman semua lakukan dengan cara dikocor ya. Tapi saya memilih untuk ditabur seperti ini ya, untuk mencegah pembusukan pada batang daun bawang tersebut. Dan setelah selesai pemupukan, teman-teman semua harus menyiramnya terlebih dahulu dan menambahkan atau menimbun pupuk tersebut dengan tanah ya. Dan untuk teman-teman semua bisa melakukan pemupukan ini sekitar 1 minggu sekali ya, untuk menyuburkan daun bawang di dalam polybag tersebut. Usia daun bawang dalam polybag ini kurang lebih sekitar 2 bulan ataupun 60 hari sudah siap dipanen ya. Ini tumbuh dengan subur sesuai dengan harapan. Kurang lebih seperti itu tutorial cara menanam daun bawang di dalam polybag yang baik dan benar ya tentunya. Baik teman-teman semua, sekian video dari saya untuk kali ini. Nantikan video saya selanjutnya masih di channel Tani 7.